keren tuh Aureli. Bener banget. Kak Aureli, kalau ya. Kak Aureli sendiri nih suka varian apa sih yang ada di Eminati sini? Aku suka semua varian, tapi yang tadi. Oke. Dan ini tuh dan aku perlu bawa ke teman-teman. Ya, aku selalu kayak full of energy. Oke. Kang Aureli, apa sih benefit dari Eminati Stick ini sendiri? Banyak banget, tinggi vitamin. Oke, Kak Aureli, ini kayaknya Ardi baca komen nih, kayaknya suara Kak Aureli ini putus-putus nih, Kak Aureli. Gitu? Coba sambil kita baca-baca gimana nih, atau Kak Aureli bisa ngomong sedikit atau say hi untuk sahabat Alfamart atau teman-teman dari Eminati gitu, biar kita sekalian cek juga apa masih putus-putus suaranya. Okay. Say hi gitu, Kak. Oke, masih terputus ternyata. Mungkin nanti kita coba sambung lagi, nanti Kak Aureli kita putus dulu, nanti kalau udah ini kita join lagi ya Kak ya. Nanti siap, coba Ardi hubungi lagi, mungkin Kak Aurelinya masih terputus-putus suaranya. Nanti kita join lagi ya Kak. Terima kasih Kak Aureli, nanti kita coba calling lagi. You. Nah sahabat Alfamart, nanti kita coba dulu sama sambil Kak Aureli. Lagi. Nah, halo. Gimana Neng? Nah, coba Kak Aureli, sapa dulu sahabat Alfamart atau teman-teman dari Eminacis-nya. Hai sahabat Alfamart, sorry banget tadi keputus-putus nih, aku sekarang pakai ini, aman nggak? Nah, udah aman Kak, udah clear, udah jelas. Gitu kek dari tadi ya. Walaupun sedikit terputus-putus ya Kak. Kak, BTW Kak, ya. Aku tuh udah follow Instagram Kakak loh. Oh ya? Siap-siap, nanti di follow back deh. Oh, nanti di follow backnya nggak sekarang. Bercanda-bercanda Kak. Tapi nggak apa-apa sahabat Alfamart, selain follow Instagramnya Aureli, juga follow ya Instagramnya Alfamart dan Eminacis ya Kak, pastinya Kak. Harus dong. Betul, Kak, Ardi mau nanya-nanya lagi nih buat, mungkin tadi sedikit keputus-putus nih ya. Eminacis itu berasalnya dari mana sih Kak? Terus overview-nya seperti apa? Oke, Eminacis ini produsen dari Jepang, dan Eminacis ini udah punya 3 produk, yaitu ada yang block, ada yang slice. Oke. Okay. Mm-hmm. Terus ada yang stick, dan ini pertama banget di Indonesia gitu. Wow. Gitu, okay. Dan Eminacis lagi membuat budaya makan baru dengan keju yang seru untuk masyarakat Indonesia. Dan Eminacis ini kan punya tagline cuma di Eminacis. Okay. Itu kenapa? Karena memang cuma di Eminacis aja ada yang namanya cheese stick seperti ini dengan varian-varian yang sangat seru. Dan juga ada block dan slice dengan moza dan choco, dan ini juga pertama kali di Indonesia. Bener banget, cuma di Eminacis aja, dan pastinya cuma belanjanya di Alfamart ya Kak, untuk belanja Eminacisnya. Karena lagi banyak. Aku mau nanya dong Kak. Gimana, boleh banget. Aduh, ditanya Aureli deg-degan nih, asal jangan nanya jomblo atau enggak ya Kak. Oh enggak dong, itu privacy. Oke, mau nanya apa sih, pertama kali ini ditanya Aureli. Di Alfamart itu ada produk apa aja dari Eminacis? Oke, kalau di Alfamart sendiri nih Kak, ada 3 varian. Pertama, tadi kan Kakak udah sebutin tuh, ada yang rasa original, ada rasa pizza, dan pastinya ada juga rasa barbecue. Terus juga, lalu ada Eminacis yang block Kak. Itu ada yang variannya yang rich, dan juga ada rasa moza, atau yang mild nih Kak. Ini yang moza. Nih, pasti Kak Aureli suka nih. Dan juga ada enak banget. Yang Harusnya Emina di Alfamart pokoknya. Gitu benar enggak Kak? Benar banget. Oke Kak. Selain tadi kan Kak Aureli udah nanya-nanya sama aku gantian juga ya nanya-nanya sama Kak Aureli. Boleh. Kalau apa sih tadi pertanyaan bentar. Bentar ya Kak Aureli. Boleh dong. Kalau sukanya varian yang rasa apa sih Kak dari Eminacis ini? Kalau yang stick aku paling suka yang pizza. Pizza. Karena aku emang suka banget pizza. Dan ini tuh praktis banget, bisa dibawa kemana aja, super praktis banget. Dan ini benar-benar cara baru untuk memakan keju. Dan aku selalu bawa ini kemana-mana biar apa ya, biar kemanapun aku pergi aku selalu berenergi gitu Kak. Oke, benar banget, apalagi buat yang menjalankan ibadah puasa nih ya sahabat Alfamart yang seluruh di Indonesia,
mungkin sahurnya juga cocok nih pakai Emina cheese nih ya. Biar katanya bisa. Biar lebih energi kan. Biar lebih semangat kayak Kak Aureli ini. Bener gak Kak Aureli? Bener, bener banget. Sama ajakin dong Kak Aureli buat sahabat Alfamart atau teman-teman dari Aureli untuk belanja Emina cheese-nya hanya di Alfamart. Coba ajakin Kak Aureli. Ayo dong, pokoknya untuk semuanya yang nonton harus banget cobain Emina cheese. Karena banyak banget variannya, super enak banget, dan belanjanya harus di Alfamart dong. Benar. Kalau sama ini Kak Ardi mau nanya lagi nih. Kalau kan ada Pak, ada yang block cheese itu Kak, yang kayak tujuhnya. Ada dari Mark dan dari Moza. Yang mana sih yang paling sering dipakai? Kalau Rani katanya pintar masak nih ya? Enggak, aku dimasakin masih. Masakin buat Ardi gitu ya Kak ya? Boleh. Apa sih Kak yang sering dipakai sama Kak Aureli untuk memasak gitu, untuk cheese dari ini, dari Amina? Yang sering dipakai, yang ku paling suka itu yang mozzarella sama cheddar. Ini sangat-sangat unik karena kandungannya ada mozza, ada cheddar, dan ini juga pertama kali loh di Indonesia adanya. Benar banget tuh, pertama kali di Indonesia dan pastinya belinya hanya di Alfamart Amina cheese-nya. Benar. Kak, iya, apa? Lagi ada promo nggak sih di Alfamart? Kalau nanyain promo, pastinya banyak promo, apalagi Amina cheese ini. Di tanggal 16 sampai 30 April, ya bentar lagi nih ya Kak. Ini waktunya udah mau habis nih yang untuk promonya. Emina cheese block mild yang 165 gram ini harganya dari 16.900 cuma Rp11.900 aja Kak. Jadi ada potongan 5.000 tuh Kak. Gimana? Lumayan. Betul. Dan ada lagi nih nanti di 30 April sampai 2 Mei, Emina cheese block yang mozza 165 gram dari harga Rp25.900 jadi harga Rp20.900. Cocok nih Kak buat lebaran nih, apalagi kan buat lebaran bisa masak-masak kue atau apa pakainya Emina cheese ini kan pastinya. Bener. Pokoknya keren ya Emina cheese-nya gitu. Tapi kalau belanja di Alfamart nih Kak, pastinya beli Emina gitu kan ya? Iya dong. Bener. Banyak gak sih Kak belinya? Pastinya banyak kan? Oh, banyak banget pilihannya. Iya, pastinya nantinya juga buat makan gitu. Kalau dari Emina yang cocok dengan makanan apa sih yang cocok dipakai buat yang pakai Emina block cheese itu Kak? Cheese mozza. Oke. Yang mozza ya. Kalau yang mozza ini nih ada pizza kan di sini. Jadi ini cocok buat pizza, buat pasta. Pokoknya ini benar-benar pas banget untuk jadiin topping. Terus kalau udah melting tuh enak banget sensasi apa ya? Melelehnya tuh kayak Waduh. Ini bentar lagi berbuka puasa dengan Kak Aureli cerita makanan. Jadinya ingin gitu ya. Ngiler gitu. Apalagi dengan keju Emina itu yang melted tadi disebutin sama Kak Aureli. Apalagi makan pizza atau lagi bareng sama Kak Aureli. Waduh, tambah seru nih pastinya. Tahan ya yang puasa ya, tahan ya. Tahan tuh. Sabar tuh, tahan. Bentar lagi buka. Nah, kalau yang Emina block cheese yang mild nih, apa sih yang cocok, Pak? Untuk bahan makanannya yang bisa dipakai. Nah, kalau yang mild ini, kalau ini kan contohnya ada roti bakar nih, emang cocoknya buat yang manis-manis karena ada sensasi gurihnya dan terus apa namanya ada kayak rasa susunya tuh kental banget gitu. Jadi ini emang cocok buat yang manis-manis. Iya, sama kayak Aureli yang manis juga. Aduh. Banyak nih dari tadi sahabat yang sahabat Alfamart yang komen nih. Ada juga yang nanya tuh Aureli pacaran yuk, ada tuh dari sahabat atau siapa. Aduh nih. Para netizen ini ya, komen-komentar ya. Selain itu Kak, apa? Kalau overall nih, Emina cheese itu dari mana sih, Kak? Emina cheese ini keju olahan yang dihasilkan dengan pengalaman lebih dari 60 tahun memproduksi keju yang berkualitas di Jepang. Waduh, tuh di Jepang ya. Di Jepang. Bukan langsung diimport langsung gitu dari Jepang. Yo, Indonesia dengan pastinya sajiannya bikin keren nih, bikin bisa jadi seperti ini. Gak diragukan lagi. Betul. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak sih ke penonton atau sahabat Alfamart atau dari teman-teman Emina cheese sendiri gitu? Yang mau disampaikan mungkin jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Terus cemilannya juga diganti dong, jadi cemilan yang sehat seperti Emina cheese stick. Mau lagi promo ya kan? Benar banget Kak. Apalagi kita juga akan bagi-bagi giveaway nih Kak dari Emina cheese voucher belanja dari Alfamart senilai 200.000 untuk 10 orang pemenang. Pertanyaan giveaway-nya, sebutkan
produk atau item Emina Cheese yang dijual di Alfamart? Gampang banget kan? Pasti sahabat Alfamart tahu. Aureli tadi juga udah nyebutin. Pokoknya yang bisa jawabin, yang bisa jawab nanti akan dapetin voucher belanja 200 ribu dari Alfamart. Aureli, ajakin dong sahabat Alfamart atau teman-teman dari Emina Cheese untuk ikutan giveaway-nya. Hadiah di pesempatan dari Emina Cheese nih. Bener-bener, ayo dong ikutan giveaway-nya, pasti bisa jawab kok. Ayo, semangat, lumayan dapat Emina Cheese gratis ya kan. Bener. Dan dapat voucher belanja juga dari Alfamart. Voucher belanja juga. Ya, itu tambah THR-nya kak ya. Gitu. Kak, aku boleh kembali gak sih kak, walaupun kakak udah punya pacar, aku mungkin gombal sih. Boleh. Aduh, apa ya? Jadi bingung ya. Jadi lupa nih. Soalnya, aduh, berhubungan langsung sama Kak Aureli itu kayak mimpi. Kalau yang lain-lain kan dari taktik itu Kak, yang suka gabung-gabungin video. Iya, video call halu ya. Tapi Ardi suka atau gimana sih Kak? Itu benar gak sih bisa ngomong donang bebek itu benar Kak? Ya donang bebek. Bisa dong. Gimana sih Kak? Contohin Kak. Bener, itu suara Kak. Kirain dari personal atau minus suara itu kan, tapi benar suara asli ya ternyata. Benar. Sekali lagi kak. Itu artinya ayo belanja Emina Cheese di Alfamart. Alfamart. Benar. Kalau bahasa Belgium, kata ini apa ya? Turunan atau ini dari Belgia kan sebenarnya? Iya, benar. Papa aku dari Belgia. Tapi kalau Reli sendiri lahir di sana? Di sana, sampai umur 14 tahun aku di sana. Tapi masih bisa kak bahasa Belgia, pasti masih bisa. Bisa dong, bahasa Prancis. Coba. Bahasa Prancis, French. Aduh, aku nggak ngerti lagi bahasa Prancis. Tapi coba bisa nggak sih kak bahasa Prancis beli Emina Cheese di Alfamart? Bisa nggak kak? Bisa dong. Gimana kak? Bonjour tout le monde, n'oubliez pas d'acheter le Emina Cheese à Alfamart. Yang gak tahu artinya bisa baca di sini. Ada ini ya. Iya, benar. Aku tuh pengin gombalin Kak Aureli tapi enggak apa-apa ya, mumpung Kak Aureli lagi sendiri di sini. Boleh. Ini Kak pantun kita. Apa tuh coba? Jalan-jalan ke Bali. Jangan lupa mampir ke Belgia. Cakep. Hai Kak Aureli, aku bisa bikin kamu bahagia. Bahagianya dibeliin Emina Cheese siapa kan di Alfamart. Gimana kan? Siap. Seru. Oke deh. Terima kasih loh Kak Aureli udah bisa join live bareng sama kita. Ardi mau ingetin lagi, kita bagi-bagi giveaway. Nah, tadi pertanyaannya sebutkan varian apa yang ada di Alfamart Emina Cheese-nya. Gitu ya. Ayo Kak. Iya benar. Kak Aureli, ingetin lagi buat sahabat Alfamart atau teman-teman dari Emina Cheese untuk ikutan giveaway-nya karena dapetin kesempatan hadiah dari Emina Cheese. Ayo dong, ikutan giveaway-nya. Pokoknya tinggal jawab ada varian apa aja Emina Cheese-nya di Alfamart. Gampang banget, tadi udah dibahas. Banyak banget kok variannya. Ayo, kamu pasti bisa. Benar banget. Terima kasih, Kak Aureli. Terima kasih, Emina Cheese. Terima kasih, Kardi. Nanti lain waktu kita akan join lagi ya, Kak, live IG. Jangan lupa follow Ardi ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Aureli. Sampai jumpa thank nanti you. Lain waktu. Thank you. Bye-bye. Ya, itu dia tadi.